Ini ni fadilat dia besar. Nabi rakyat katanya siapa baca doa ni, doa lepas pada ambil air semayah ni, baca seumur-seumur lah. Allah Ta'ala akan sedia semua pintu syurga, lapar pintu, pintu mana-mana yang nak masuk, boleh berlaku. Ha ni, duduk dalam fadilat doa selepas berwuduk. Lepas pada ambil air semayah. Baliknya, orang ada tepek ke masjid dah. Tepat ambil air semayah, ada setengah-setengah masjid tepek. Doa ni, wakna fiber. Alik tina, alik jatah. Jadi, kita baliknya, kita ambil air semayah di rumah. Bila kita tubik daripada bilik air, baliknya kita tak baca doa. Ha, tu. Saya agak-agak tu. Boleh jadi kita ada baca semua. Tapi, baliknya tak baca. Lepas tu, mitok pun jadi puak kita. Dia tetah, tepek lah kok mana-mana. Bawa kita tubik bilik air, kita ada air semaya dah tu. Pak! Ah, baca. Kena baca lalu dah. Gapa? Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah. Doa yang keempat. Doa masuk rumah. Ha, ni kena tepek depan rumah ni. Tepek di pintu rumah. Cuk mana-mana. Lautai saduak. Lautai maksum lah. Duduk di kita sendiri nak kita tepek mana. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji. Wa khairal makhraji. Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini doa masuk rumah. Akhir sekali doa keluar rumah. Maknanya kita kena tepek lek dalam rumah ni. Dah kita nak tubik, tepek pintu tak apa. Bagi kita nak tubik pak, duduk di pintu rumah kita, alik dalam. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Jadi lima doa ni kita semua insya-Allah akan boleh baca dan boleh amal. Alhamdulillah. Masuk tajuk yang kedua, iaitu nya khatah yang disedia oleh pihak masjid. Rekah se peristiwa Isra' dan Mi'raj. Alhamdulillah. Hak ni untuk kita ngaji minggu ni agaknya insya-Allah dah sejer ni boleh jadi habis kali. Berapa muka? Rasa ni muka kalau tak silap saya. Ha ni muka. Nak habis kedak ni, wallahualam lah, tengok-tengok kepada keadaan. Kalau dia tak hurai banyak, dia habis. Kalau dia hurai banyak, kena baca sendiri. Sebab minggu depan, insyaAllah kita akan masuk tajuk baru pula. Sebab apa ni boleh disedia tajuk ni pada minggu ni? Baliknya orang pak kita ni masa akhir-akhir bulan Rajab. Pak kita ni duduk dalam bulan Rajab. Hari ni ni masuk 17. Nah, kalau dia tengok bulan semalam, malam kemarin bulan besar kalau kita tengok. Ha, ni bulan mula yang nak kecil dah lah. 16, 17, 18, kau kecil. Goliknya orang-orang Melayu kita ni bersapa malam 27 bulan Rajab. Orang-orang tua zaman dulu, zaman lah ni pergi duduk sebut. Ha, baca Isra' Mi'raj weh. Kalau kot kapung-kapung yang kata Isra' Mi'raj. Nah tu, baca sejarah. Padahal benda ni benda yang kita tahu belakang dah. Setahun sekali itu boleh kata ke kok kampung-kampung dia membuat bubur. Buat nasi air. Jamu. Kadang-kadang bukan semalam bin tak. Buat tiga malam. Ada setengah-setengah masjid tu tak. Saya betul lah ngagi semaya Jumaat. Dua minggu lepas dah. Ya raya katanya seminggu. Nak malam nak baca Isra' Mi'raj. Oh, kita mikir sekali dulu. Oh, panjang kali. Tak. Nak buat kena. Nak malam nak baca. Lepas ngorek sampai isa. Lepas ngorek sampai isa. Tujuh malam. Bermaknanya, panjang cerita ni. Tapi benda ni bukan pesan supa dengan royal. Hak kita duduk tengok, kita duduk dengar tak. Hak kita naknya, hak penting sekali. Peristiwa ni adalah satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Cuba kita tengok deh. Saya tak simuk kadimah panjang. Saya tulisnya rekasai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, ada semua 10 ke 11 kara. Nah, sebagai pengajian untuk kita pada malam ni, pengertian Isra' dan Mi'raj. Isra' ialah perjalanan di waktu malam.
iaitu Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah kepada Al-Masjidul Aqsa di Bandar Al-Quds. Nah, di Palestin. Dengan tubuh badan dan ruhnya dalam keadaan jaga. Hak ni hak cerak-cerak. Bukan Nabi mimpi dak. Bukan katanya Nabi gi dengan ruh dia saja dak. Ijmuk ulama ahli sunnah royak katanya dengan tubuh, dengan ruh dan ketika Nabi jaga. Adapun Mi'raj ialah tangga bandar itulah yang diguna untuk naik ke atas. Jamuk dia ialah Ma'arij. Ya ada di dalam satu surah duduk dalam juzuk yang ke-29 bukan? Suratul Ma'arij. Tu heraya. Ta'rujul malaikah. Malaikat ni naik nanak hari. Turun nanak hari daripada langit ke bumi. Bawa amalan perbuatan gapo hak manusia duk buat. Ha tu. Jadi saya tulisnya kalau begitu peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, bukan Baitul Muqaddis dah. Orang Melayu kita baca Baitul Muqaddis, ha tu tak kena tu. Kena baca Baitul Maqdis. Ha tu. Kemudian dibawa naik ke langit dengan tangga sampai ke kawasan yang dinamakan kerajaan langit. Itu saya istilah mudah-mudah tapi railaiat dia ada dalam isi dia. Kerajaan langit iaitu nya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bancakan di sana. Sebab Allah royak di dalam Quran yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah Taala tadbir berihan dari langit ke bumi. Ha, ni alhamdulillah kita ambil daripada ayat tu sebab tu kerajaan sana tu dia panggil kerajaan langit. Kemudian dibawanya, bawa siapa tu? Bawa Nabi kembali ke Mekah dalam satu malam. Alhamdulillah, mula daripada lepas isya sampai ke lebih kurang subuh ataupun belum subuh. Sudah peristiwa Isra Mi'raj. Tidak syak bahawa orang Muslim berimej dengan peristiwa ini memang benar. Kerana ia berlaku dengan kuasa dan kehendak Allah. Kerana Allah berkuasa dalam semua hal dan setiap perkara sebagaimana Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila dia menghendaki adanya sesuatu. Maknanya, Tuhan ni dia kuasa, boleh buat semua tiap-tiap kara. Apabila dia kehendak, dia tongkan, nak jadi satu-satu kara. Hanyalah dia berfirman kepada hakikat benda tu. Tuhan pun rayak benda tu, paik. Kun, Tuhan kata, jadilah engkau. Fayakun, maka ia terus menjadi. Maknanya, dia Tuhan nak jadi sesekara Tuhan royak ya. Maka jadi lalu. Tak ada kena kira dengan witiasa dah. Witiasa ni pasal kena tolong gotu ambil hit, ambil pun dia. Itu witiasa. Tapi kita yakin bahawa Allah Ta'ala dia kuasa boleh buat segala-gala. Nah, hak ni dia panggil dengan tamacat. Alhamdulillah. Akal yang kedua, sebab berlaku Isra' dan Mi'raj. Setelah kematian Abu Talib. Abu Talib ni kita jangan kata radhiyallahu anhu dah sebab Abu Talib yang mati dalam kafir. Saya tengok dalam kitab saya. Orang Syiah yang rakyat katanya Abu Talib masuk Islam dalam hati. Wallahu alam. Hak ni dalam satu kamus pengenalan manusia yang tulis Abu Talib bin Abdul Muttalib masuk Islam dalam hati. Tapi dia takut nak mengucap sebab duk adanya Abu Jahal, Abu Lahab duk tepi dia. Jadi hak ni pendapat dalam mazhab Syiah. Tapi dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah royak katanya Abu Talib adalah mati dalam kafir. Sebab dia tak sebut. Nabi sendiri giduk royak kepada Abu Talib. "Hei pak saudara aku, sebutlah la ilaha illallah, aku akan syafaat sikit lagi di akhirat." Abu Talib paling tengok ke Abu Jahal, Abu Lahab. Ha tu. Abu Lahab tanya, "Mu nak tinggal agama tok nenek kita ke?"
Mu nak jang ke kau anak saudara mu? Ambil agama baru anak saudara mu, maknanya hak Nabi Muhammad dak seru. Suk sekali Abu Talib dia sebut ala millati Abdul Muttalib. Ya rakyat katanya aku nak mati di atas agama Abdul Muttalib. Mati hal. Tapi peristiwa ni berlaku setelah kematian Abu Talib, bapak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beberapa hari kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, isteri baginda pula meninggal dunia. Dalam sejarah ayat katanya tak sampai seminggu. Abu Talib mati, bini Nabi pun mati. Jadi Nabi ni berasa kecut hati, susah, sedih hati pada cuang wela tu. Orang musyrikin Quraisy makin hebat dalam menjalani rancangan untuk menyeksa dan membuat persetujuan terhadap baginda. Baginda ni maknanya tenchu Nabi. Saya tak ada sebut Nabi, sebut dengan baginda. Ha, tu dalam istilah bahasa Melayu dah. Terhadap baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pok-pok Quraisy maknanya raikat, kau lebih lagi sebab tak ada dah orang nak pergi kumkrong Nabi. Tekah dua orang ni duk ada, orang tak berani. Nak pergi kecek mudah-mudah, nak pergi sakit kepala Nabi, nak pergi buat huduh ke Nabi. Ya, jangan. Abu Talib, walaupun dia tak ada duk kaya sangat, tapi itipun kedebar dia tu, dia boleh popong Nabi. Khadijah, isteri Nabi radhiyallahu anha, dia orang kaya. Nabi tu petuah Siti Khadijah. Siapa? Siti Khadijah mati. Tapi dengan sebab Siti Khadijah mati, jadi dua orang lagi mati dalam cuang wala lailia. Maka pok-pok Quraisy berasa lalu, ah, Muhammad ni tak ada orang jaga dah. Aku nak lain dengan dia. Lagu-lagu mana? Aku nak lain dengan. Maka baginda terpaksa menuju ke bandar Taif. Nah, negeri, satu bandar jauh daripada Madinah. Menyeru orang di sana dengan harap semoga mereka akan memeluk Islam. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Jalan congok. Oh, saya tak tahu katanya berapa kilo dah. Duduk di Mekah, bukan duduk di Madinah. Saya sebut Madinah saat ni. Duduk di Mekah, nak pergi ke Taif. Oh, jauh. Ha, tu bukan dekat-dekat dah. Tapi Nabi dia harap. Eh, orang Mekah ni tak terima Islam. Gini lah. Harap katanya orang Taif boleh jadi terima kali. Pergi sana. Pergi jalan sana. Gapo? Semoga harap semoga mereka akan memeluk Islam, membantu dan menolong urusan dakwah. Nabi dah harap lagi tu. Tetapi keadaan yang berlaku adalah sebalik dari itu. Terungkan kan? Bahkan lebih dahsyatnya ialah gapo? Penduduk Taif menetar dan menyakiti baginda serta menolak seruannya dengan melontar batu dan menghalau keluar. Nabi kena pegang dengan batu ni sampai ke darah penuh kasut Nabi. Dalam sejarah royak. Nabi jalan dalam kasut dia tu bunyi peh. Dengan darah duk ada dalam kasut. Masya-Allah, orang Taif siapa begitu mau nak beci ataupun hamak Nabi walaupun keadaan begitu cemas. Cemas maknanya duk dalam keadaan yang begitu apa? Susah hati. Baginda tetap berdoa semoga Allah mencampak iman dan keyakinan dalam hati mereka dan baginda sentiasa maaf terhadap kelakuan mereka. Ni saya terjemuh daripada bahasa Arab belaka dah. Tak ada bahasa Melayu. Semua terjemuh bahasa Arab belaka. Lepas tu tengok kan saya terjemuh kena kedak bahasa guna bahasa Melayu dah. Selepas itu sekembalinya ke Mekah. Maknanya Nabi dentang daripada Taif nak masuk ke Mekah. Tak boleh masuk pula. Baginda tidak boleh masuk ke Mekah kecuali dengan pertolongan seorang musyrik yang bernama Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf. Al-Mut'im ni ketua Bani Naufal semasa jahiliyah dulu. Kecek mudah-mudah kan Tok Nebel. Tok Nebel Mut'im ni. Nabi upah dia. Dah Nabi nak pergi masuk Mekah tak boleh. Orang duduk likung penuh. Jumpa dengan Muhammad bila bunuh lalu dah. Ha tengok siapa sangat tu orang nak bunuh Nabi. Nabi nak masuk tak boleh. Upah dia ni. Upah Tok Nebel. Adik Tok Nebel. Beliau diupah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberi kemudahan untuk memasuki ke negeri Mekah. Beliau berhenti di suatu tempat berhampiran dengan Gua Hira. Ha ni Mut'im ni.
Dia pergi risik-risik tengok-tengok-tengok, boleh jadi jalan ni kali. Kalau Muhammad ni nak masuk Mekah, tu dia kecek lagu tu. Kemudian beliau menghantar beberapa orang supaya merintik rahsia, supaya baginda selamat masuk ke Mekah. Akhirnya baginda dapat memasukinya. Alhamdulillah. Siapa tu Mut'im? Al-Mut'im ini juga termasuk dalam orang-orang yang mengoyak perjanjian yang ditulis oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Tekoh duk tengkriat. Puak-puak Quraisy ni dah dia tulis supaya dengan suntik sanya. Kita kena buat seteru dengan Muhammad, dengan agama Islam. Keluarga mana-mana dia ada lagi jual beli dengan orang Islam agama baru, lepas pada ni jangan duk jual beli, jangan menikah, jangan ada patik sampan gapo-gapo. Ha tu suntik sanya hak pasang puak-puak Quraisy buat gi tepek di Kaabah. Mut'im nilah orang yang gi soyok. Nampak pasang dia ni kasih kepada Nabi. Kasih kepada orang Islam. Ha tu. Masya-Allah ni nampak pasang Tuhan nak wih hidayah kepada dia, tapi saya tak tahu dah katanya dia masuk Islam ke dak. Gapo lagi? Matanya buta ketika beliau berumur tua. Ni rakyat Ha Mut'im ni. Beliau meninggal dunia ketika berumur lebih dari 90 tahun. Sebelum peperangan Badar. Bermaknanya dia umur tua dah. Ketika nak berlaku Isra' Mi'raj ni, dia umur dekat-dekat dengan 90. Sebab perang Badar berlaku di Madinah tu, tahun yang kedua hijrah. Isra' Mi'raj berlaku dekat tak lama dah nak apa? Nak hijrah. Ha tu gitulah. Saya ambil semua ni dalam apa? Kitab Al-A'lam. Orang menulisnya Khairuddin Az-Zirikli. Baca Az-Zirikli lah. Setengah-setengah orang baca Az-Zirikli. Bukan ni. Az-Zirikli. Juzuk 7 muka 252. Ah, buka muka yang kedua pula. Dalam suasana kesedihan dan kesusahan inilah Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu mukjizat, iaitu mukjizat Al-Isra dan Al-Mi'raj. Supaya apa? Mereda. Nak jadi unapu Nabi hok duduk susah sedih tu, ya turun sikit tu, ya panggil mereda perasaan hati, dan supaya baginda dapat melihat kebesaran dan kejadian Allah serta mendapat jaminan dari Allah bahawa baginda tetap dikawal. Dikawal maknanya dirapkan hukum dule oleh Allah dan dakwahnya tetap berjaya. Ni dah ni tujuan Allah Taala jepuk Nabi. Jepuk Nabi naik ke langit. Masya-Allah. Kita kalau dia orang jepuk kita pergi ke mana-mana tepat dah. Allah kuasa suka dah. Nak tiket kapal terbang dia mau pergi klik. Makan free, duduk free. Ah tu, kadang tanggi situ gi sini masya-Allah free. Saya terbiasa tengok sign saya sore. Ini ayat cerita luar sikit dah. Yo we tengok surat kau saya, surat hak setan tut Amerika sapa kepada dia. Tak usah kaya nama dah. Saya, Yawi, bila-bila duduk tengah percum, dia kata, hey, cuba tengok. Surat tut Amerika, atas aku. Mau tengok? Tut kaya katanya, nama dia. Dia. Dia pun cucu-cucu nama dia, tak usah kaya dah. I invite you to the United States, to my country. Chan cern kun, payiam pratet kong chan. Pratet Amerika. Untuk kita tengok gotu kerongkan, gotu so, sen chu. Tut Amerika Perancam Ratih Thai. Tu tengok. Ya, ya katanya, ya tak biasa lagi dalam ciwit. Satan tut, cern dia. Lepas tu semua tu free belakang. Duduk dekat-dekat dengan sebulan duduk. Gi ramp tu, ramp tu, kapal tu bayar free belakang. Kita dengar lagu tu, hak dia rakyat tu dah. Wasa habis cakap. Apa tu lagi? Allah Ta'ala cern Nabi naik ke langit. Bukan naik bulan ni. Bulan kak ni ya. Bulan kak ya. Tapi naik langit ni. Bukan langit yang pertama. Lebih daripada langit yang ketujuh lagi. Masya Allah. Itu sebab itulah. Sehingga baginda yakin bahawa kedudukannya mulia di sisi Allah. Dan Allah tetap membantu dan menolongnya. Itulah Nabi dai kamlang cai. Serta kuat ruh dan jiwanya dalam menjalani tugas dakwah Islam tidak akan lemuh buat selama-lamanya. Tu Nabi SAW. Sebab tu
Bila kita tengok peristiwa lagu ning, maknanya sahid boleh nak berlaku, maka yang ketiga masa berlaku Isra' dan Mi'raj. Berlaku bila? Ada banyak pendapat ulama, wayak gotu goni dan sebagainya. Tapi banyak perselisihan pendapat ulama mengatakan bahawa masa berlaku Isra' dan Mi'raj itu dan ini masanya. Ada berlaku. Setengah wayak katanya bulan Muharram, setengah wayak katanya bulan Ramadan, setengah wayak katanya bulan Rajab, setengah wayak katanya bulan Syawal. Ada berlaku. Pendapat Al-Qurtubi ada, Imam Nawawi pun ada. Banyak-banyak pendapat. Jadi, hak terpilih dah. Tetapi Ibnu Katsir menerangkan bahawa peristiwanya berlaku selepas baginda Nabi SAW dilantik menjadi rasul 10 tahun dah. Ah tu, ketika Nabi umur lebih kurang 50. Sebab Nabi jadi rasul umur 40. Bawa lepas pada jadi rasul 10 tahun. Ha tu, berlakulah peristiwa ni. Dan masyhur di kalangan ulama dan orang ramai bahawa ia berlaku pada malam 27 bulan Rajab. Ada. Pada malam 27 bulan Rajab. Ni satu pendapat, bukan mati ekacan dak. Sanitan doi kon suan yai, katanya bulan Rajab malam 27. Yang keempat, persediaan Rasulullah SAW untuk perjalanan Isra' dan Mi'raj. Alhamdulillah dak. Pada malam berlaku peristiwa ini, Nabi SAW berada di rumah sepupunya namanya Ummu Hani, anak perempuan Abu Talib. Tengok, Abu Talib mati dah, tapi anak tino dia masuk Islam. Masuk Islam pun masuk lama dah, nah. Bukan masuk baru-baru dah, masuk lama dah. Abu Talib tak masuk Islam, tapi Ummu Hani ni masuk dah Islam. Nabi duduk situ, maka malaikat Jibril datang dengan membuka atap rumah. Ha, mari pasal pelak. Bukan mari kat pintu dak. Naik kat atas pengabung. Ha. Serta mengambil baginda ke Masjid Al-Haram. Nabi ni ya kenal dah lah Jibril tu. Sebab Jibril yang mari tekah Nabi mula-mula umur 40 lagi. Ambil Nabi pergi ke Masjid Haram. Selepas itu baginda dibedahkan, dibedah ni maknanya dibelah. Dibelah perut. Serta direbahkan serta dibedah perutnya dari bawah dada sampai ke bawah perut. Sana dah. Belah perut sampai ke bawah pusak ni. Tu belah dengan tangan tu. Kita tak ada kena tanya apa belahnya pakai pisau apa nama. Jahit lagu mana, darah tubik banyak mana. Hong lab ada ke dok, tak ada nak tanya. Dah Jibril sendiri buat. Ha gitulah. Nah. Dibawa keluar hatinya serta dibasuh dengan air Zamzam. Allah. Nabi dok tengok tu dah. Nabi tengok sosok, bukan Nabi selok tidur dah. Nabi tengok sosok. Belah perut dia beru, selok ambil hati buai, gotu buai gani basuh beru tok semula. Dan dimasukkan, kemudian dimasukkan iman dan hikmah dalam hatinya. Selepas itu dada baginda dikembali kepada keadaan sebelum ini. Klik semula. Jibril sapu dengan tangan. Nah, sapu dengan tangan. Masya Allah. Ini satu mukjizat yang Allah Ta'ala wi. Nah, benda maha sacan. Tak ada pada manusia biasa. Sedangkan baginda tidak merasa sakit dan gerung walaupun sedikit. Maka berlaku dari situlah. Maka bermula dari situlah baginda merasa bahawa hikmah pembedahan dadanya adalah lebih yakin dan merasa kuat iman. Ha ni, gitu. Pas Nabi pula dah. Seorang rasul, seorang nabi ni cerak iman dia kuat dah. Tapi Bobi Jibril belah dada dia ni, gibubuh iman yang kuat pula. Royak pula kepada Nabi, "Hei Muhammad, aku wujudi iman mu tetap. Duklah dada mu dah, mu tak gonjer dah iman." Nah, kuat ini untuk dibawa oleh Jibril dalam perjalanan ini bermunajat Allah pada malam itu. Buat semua ni selepas daripada semaya isya belakang ni, lepas isya. Walaupun waktu tu tak ada, bukan waktu semaya lagi. Yang kelima, dalil Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala firman macam mana? Allah Ta'ala firmannya iaitu ada dalilnya, bismillah. Ada tersebut di dalam Al-Quranul Karim, Al-Hadis dan Ijmuk Ulama. Sebagai contoh dalam Al-Quranul Karim ialah ayat yang pertama dalam Suratul Isra' yang berbunyi,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Maksudnya maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari malam dah dari Masjid Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Sekeliling Masjid Al-Aqsa ni alhamdulillah ni hak tu hai tahu, kita tak tahu katanya berkat macam mana. Sebab apa? Sebab tepat di apa ni kawasan Palestin ni goliknya kawasan nabi-nabi. Kawasan rasul-rasul banyak situ. Nabi Isa pun lahir di situ ya. Nabi Isa lahir di satu kampung kecil ya. Namanya Baitul Lahmin. Baitul Lahmin. Tempat Nabi Isa dilahir. Orang putih dia tak nama Bethlehem. Ha tu. Ada siapa ke hari ni Baitul Lahmin yang orang Arab tulis? Tulis dengan bahasa orang putih Bethlehem. Ambil daripada Baitul Lahmin tu. Gua jadi apa? Nampak bunyi bahasa orang putih sikit. Serupa dengan nama orang juga. Nama David. David tu Daud. Nah. Nabi Nuh, Nuh. Orang putih dia tak nama Noha. Ha tu. Musa, dia tak nama Moses. Jadi nak serupa juga. Serupa dengan Yakub. Yakub. Orang putih dia tak nama Jacob. Nak serupa? Ismail, dia tak nama Ismail. Ha tu. Ishak, I check. Ha, bukan I check dah, I check. Ha tu. Nabi Muhammad, dia panggil Muhammad. Dia tak panggil Muhammad. Orang Melayu, orang Islam kita panggil Muhammad. Tapi orang putih dia panggil Muhammad. The Prophet Muhammad. Ha gitu. Tak apalah, hak tu, hak bahasa dia dah. Untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Ni tu hai janji dalam Quran siap-siap dah katanya. Ajak Nabi nak naik sampai sana tu untuk nak jadi Nabi boleh tengok kebesaran. Maknanya alangkan sing tinggi yang Allah Ta'ala buat. Bukan sekadar dunia kecil-kecil. Tapi kita tengok benda besar. Rasul-rasul mana pun tak biasa lagi dijepuk oleh Allah Ta'ala serupa dengan dijepuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat di dalam suratul Isra. Lepas pada tu pula ada pun peristiwa Mi'raj disebut di dalam suratul Najmi ayat yang ke-13 sampai 18. Tak ada sebut katanya Mi'raj, tapi cerita dia Allah Ta'ala rakyat dalam surah ni. Gapo? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maksudnya dan kami dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril. Jibril ni boleh kita baca dua nah. Kalau dia dalam Al-Quran Jibril. Man kana aduwwan li Jibril. Dalam Al-Quran tak ada Jibril, tak ada. Tapi dalam hadis ada Jibril dan Jibril. Orang putih juga. Jibril ni dia baca Jabril. Ha tu. Ada juga. Nama Jibril dalam bahasa orang putih sebab dia asal daripada bahasa, bukan bahasa Arab dah, bahasa Hebrew yang orang Israel kecek pada masa learning ni adalah bahasa di zaman-zaman dahulu. Dia panggil bahasa Hebrew. Nah, Jibril dalam bentuk rupanya yang asal ni Nabi Muhammad tengok pada malam tu Jibril, Masya Allah, besar-besar, adanya berapa? 900 sayap. Tubuh-tubuh orang okay, tapi ada sayap. Masya Allah. Sekali lagi. Nah, Nabi biasa tengok. Di sisi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha duduk mana ni? Duduk atas langit yang ketujuh lagi. Tinggi. Nanti kita tengok sekali lagi dah. Ada dalam huraya. Katanya. Gapa Sidratul Muntaha. Isya masuk pukul apa? Pukul 7, 30. 35. Nah.
35 dah. Ha cerak. Ha. 34. Ha nak masuk waktu Isya dan 3 minit lagi. Yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Ha ni. Di tepat tu dah di Sidratul Muntaha ali atah tu situlah syurga. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh malaikat-malaikat dari alam-alam ghaib yang tidak terhingga banyaknya. Masya Allah, malaikat mari penuh urung serupa dengan madu dah. Gambar tu. Walaupun tak ada dalam ayat Quran ayat tentang serupa dengan madu, tapi saya buat gambar dia katanya malaikat mari ni penuh. Masya Allah. Nah, penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizin melihatnya. Nabi tengok cap-cap. Kecek mudah-mudah orang Melayu kita yang katanya dia tengok tak kelik. Dia ada tu. Oh, aku tengok tak kelik sungguh. Tengok-tengok cerak lalu dah tu. Tu Nabi tengok Allah Ta'ala rakyat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, gitu situlah. Yang membuktikan apa? Dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagia dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintah dan kekuasaan Tuhannya. Situlah Nabi tengok alangkaan yang sangat besar sekali. Sebab Nabi nak naik selepas daripada tu iaitunya di Arash. Arash Allah Ta'ala iaitunya balang yang paling besar sekali Allah Ta'ala buat. Kalau banding katanya langit ini kecil lagi. Apatah lagi dunia kecil mudah-mudah besar butir lima. Ya. Nah, bitai-bitai haduk ada duk kocon kadang-kadang besar lebih pada bola balun lagi. Dunia hok kita duduk ni kecil serupa dengan butir lima. Kecil. Lepas tu Nabi naik langit yang ketujuh lebih tinggi daripada tu lagi. Nabi tengok Masya Allah alangkan besar yang Allah Ta'ala buat. Kerajaan langit di sana. Ha tu insya-Allah kita baca sebaris lebih lagi dak? Lepas tu bear waktu Isya. Walaupun ayat ini tidak menyebut secara jelas perkataan Mi'raj tetapi sebagai dalil yang jelas bahawa ia berlaku ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke atas sana. Ha tu kita berhenti sekat tu dulu, lepas tu bear Isya kita sambung selepas daripada ni pula. Hayya 'ala s-salah.
la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, kita sambung semula eh. Yang kene nak habis tak habis tu tengok pada masa eh. Kenapa kau berlaku peristiwa Isra' di antara dua masjid agung di dunia? Ini penting nah ni. Nah, peristiwa ini adalah suatu mukjizat yang agung berlaku sebelum Nabi SAW berpindah ke kota Al-Madinah. Tempat berlakunya ialah dari Al-Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah kepada Al-Masjidul Aqsa di Palestin adalah menunjukkan bahawa dua masjid adalah ada hubungan rapat di antara para rasul dengan tempat yang Allah memilih untuk dijadikan sebagai tempat yang paling mulia kepada seagung-agung rasulnya dan amalan yang akan difardukan kepada umat yang mulia di muka bumi. Allah. Sebab tu kita kena berasa kuam jingjai yang berlaku ni bukan kepada Nabi saja dok, tapi kepada kita ketik. Nah, terutamanya agama Allah yang satu yang telah diseru oleh para Nabi dan Rasul. Jangan kita pehel katanya agama hak Nabi-Nabi dulu duk sebar tu agama Yahudi ke Kristian ke dok ni. Agama Islam dah. Agama untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, berakhirnya dengan Nabi Muhammad SAW dan di bumi Palestin adalah bumi Islam yang barakah. Tapi tak ada arah duduk di bawah Yahudi zaman ini. Duduk di bawah Yahudi. Yahudi krong. Nah, semua umat Islam mesti menjaganya dan memerdekanya dari genggaman penjajahnya. Sebab itulah zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar pergi buka. Jadi bumi Islam. Tapi bawa lama-lama Yahudi pergi krong pula. Siapa pergi buka semula? Iaitunya madhab namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Lepas pada Salahuddin Al-Ayyubi, tak ada siapa pergi duduk buka semula nak jadi bebas daripada Yahudi sampai hari ini. Walaupun kerajaan Bani Utsmaniyah pada zaman dahulu. Bani Utsmaniyah ni jatuh di Turki tahun 1924. Ni tengok, ada 3 tahun lagi. Nak cukup 100 tahun kerajaan Bani Utsmaniyah jatuh di Turki. Dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Itulah orang yang guling kerajaan Islam sutai di Turki. Namanya Naipun Mustafa Kemal Atatürk tu maknanya bidaheng Turki. Orang-orang yang nak marah kepada Mustafa Kemal, dia katanya Mustafa Kemal atas syaitan, bidaheng syaitan. Sebab dia lah orang mula-mula sekali buat dalam Turki benda-benda hak pasang tak biasa lagi orang buat atas dunia. Ben ni kena ben dengan bahasa Turki. Tak boleh bayar dengan bahasa Arab. Siapa kan Mustafa suruh orang semaya dengan bahasa Turki? Dia katanya muduk semaya dengan bahasa Arab. Mu tak payah duk baca Arab buat apa? Baca bahasa Turki lah. Nak orang tuk pratit semaya dengan bahasa dia. Jangan baca dengan bahasa Arab. Orang Arab baca bahasa Arab. Mustafa juga. Orang mula-mula kitkon cara untuk nak perakuat nangam. Boleh orang duk perakuan nangam miss tu miss ni atas dunia asal daripada Mustafa Kemal. Tu dah. Bukan orang kafir dak buat, tapi dia dididik oleh orang Yahudi. Mustafa Kemal.
Ada lagi 3 tahun nak cukup. 100 tahun, krop 100 tahun. Kerajaan Islam jatuh di Turki. Saya yakin katanya pada tahun 2024 ni. Ni lah ni 2021. 2024 ik sampai kang dah. Akan adanya di atas muka dunia ni orang pakak kecek. Hubungi dengan krop 1 satawat. Jatuhnya kerajaan Bani Utsmaniyah. Masya Allah. Dalam sejarah royak katanya masa tentera apa tentera solid orang Syiah yang tak namanya Songkram Crusade. Bila Songkram Crusade dibenih sutai kepada orang Kristian, ia perang dengan orang Islam ni beratus-ratus tahun. Ada sok mau perang. Akhir sekali tentera Islam halah sebab ditipu oleh orang Yahudi, orang Kristian. Raja-raja pun Masya Allah kadang-kadang lemuh semangat, lemuh iman. Sehingga tentera penglima perang orang Kristian namanya Richard Chasing, orang putih yang taknya Richard Lionheart, dialah gijijok atas kubur Salahuddin. Yang ambil kaki dia yang jijok atas kepala kubur. Yang katanya, hey Salahuddin, dulu mu mari buka Palestin, tapi hari ni mu duduk di bawah kaki aku. Tengok. Dia kata kepada Salahuddin yang duduk di dalam kubur, dia letak kaki dia. Dia kata, siapa lagi nak mari lawan aku? Dulu mu buka Palestin, hari ni mu duduk di bawah kaki aku. Dan aku tak benar sama sekali. Sampai bila-bila, selagi mana orang Kristian dia ada di atas muka dunia, tidak akan beri kepada orang Islam krong Palestin menjadi apa satu negeri. Dulu Palestin besar. Lepas tu kau kecil. Sebab apa? Orang Islam jual tanah. Orang Islam jual tanah. Jual kepada orang Yahudi. Jual. Sampai orang Islam tak ada bombing nak duduk. Inilah satu sejarah yang mesti kita kena ngaji. Kita kena reti katanya pada asal usul tu macam mana. Masya Allah. Lepas tu Isra' Mi'raj nak habis dak tahu. Ada 15 minit lagi. Nah. Gitulah lebih kurang. Yang ketujuh. Apakah yang berlaku semasa Isra'? Setelah dada Nabi dibelah, dibedah dah dan diisikan dengan ime dan hikmah, maka dibawa seekor binatang buruk. Buruk. Orang Melayu kita panggil buruk. Nah. Ha, tu. Buruk berwarna putih, lebih besar dari hema, kecil dari bagal. Bagal ni iaitunya anak hok kacuh daripada hema itu, apa? Kuda dengan hema. Beranak jadi bagal. Orang Melayu kita bawa tengok orang mari ikut luar-luar negeri, ah, orang ni barah ni. Barah-barah tu menatir eh. Bagal. Maknanya kuda gib jatah dengan hema, dia tubik jadi bagal. Ha tu, orang Melayu kita panggil bagal. Cepat berlari lebih dari mata memandangnya. Maknanya lebih pada iPhone lagi. Wuf git. Rekuasian ya lopak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangnya diiringi oleh Jibril alaihi salam. Sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Selepas itu baginda turun dari buruk, maka baginda mengikatnya di tiang tepi masjid. Tamak ah. Bukan lepas gitu dak. Ya seekor menatai. Nah, kemudian baginda solat 2 rakaat menjadi imam bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Taala we jadi nabi hok mati-mati dah tu jadi duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi tu imam. Allah, Nabi Muhammad ni. Jadi tu imam. Semaya kita tak ada nak tanya semaya gapo nama semaya hajak ke. Nah, lama setengah-setengah orang kata, "Oh, Nabi semaya hajak we." Dak sekali dengan nabi-nabi semua, dak. Selepas itu Jibril membawa 1 gelas yang dipenuhi dengan arak dan 1 gelas lagi dipenuhi dengan susu. Wi kepada Nabi suruh pilih. Dah nampak Nabi jalan jauh dak daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Orang jalan pakatiknya sebulan. Jalan dengan uta dengan hema jalan kinwela 1 bulan. Masya-Allah. Nah, tapi Nabi jalan dengan borok cepatnya, maka bagi itu Nabi itu Jibril wi susu dengan arak suruh Nabi pilih. Maka baginda memilih susu menunjukkan bahawa ini adalah fitrah kesucian Islam.
Nabi minum susu. Jibril ayat tanya dia, kena dah pilih Muhammad. Mung pilih susu, tak pilih harap. Nah, yang kelapai, apakah yang berlaku semasa Mi'raj? Ini panjang sikit dah. Nah, ini kita pergi. Kemudian baginda diiringi oleh Jibril alaihi salam diangkat naik ke langit. Dengan tangga. Nah, ini Allah Ta'ala wikhoh pula tangga. Bukan naik dengan borok dah. Tangga pun bukan tangga. Supaya kita tengok kena naik. Neng, song, sam, si, ha. Nabi duduk gambar katanya supaya duduk dalam lip tu. Kita masuk dalam lip. Atuk. Apa ni? Tekir. Chan hok kita nak pergi. Gambar katanya. Selamatnya Nabi duduk di atas tangga tu saat ni. Sampai ke langit yang pertama. Maka Jibril memohon supaya dibuka langit. Sebab langit-langit ni adanya malaikat duk jaga. Nabi siapa? Dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril wisale, wisale assalamualaikum, wika malaikat duk jaga langit. Dia tanya, siapa? Jibril. Pas mari sekali dengan siapa? Muhammad. Ha tu. Jibril rakyat katanya Allah Taala jepuk untuk Nabi naik ke sana. Bukalah pintu. Alhamdulillah. Serta memberitahu kepada penjaga pintu langit bahawa orang bersama dengannya ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pintu langit dibuka, maka baginda berjumpa dengan beberapa nabi sebagai berikut. Ha ni, nabi-nabi hak Allah Taala atur daripada satu sampai tujuh. Hak ni tak ada kan clear sikit habuk dah. Yang pertama cuba kita tengok. Di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Tengok Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam. Dan di setiap lapis langit ketika baginda berjumpa dengan para nabi tersebut, baginda diucap selamat datang serta didoa kebaikan. Nak langit jumpa dengan nabi tu, nabi ni, doa baik belaka. Sebab Nabi Muhammad ni adalah nabi hak bosu sekali. Nabi sutong, nabi hak akhir. Mari pula di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ani berjumpa dengan Nabi Musa ni dah ada tesang sikit. Tesang kecil dia panggil. Seketika Nabi hendak naik ke langit seterusnya, nak naik langit yang ketujuh, Nabi melihat Nabi Musa menangis. Teriak Nabi Musa. Masya-Allah. Dia dekat dah Nabi Muhammad saat ni. Tapi bawa Nabi nak becek dengan dia, teriak. Maka dia ditanya. Nabi Musa ditanya, apakah sebab engkau menangis? Maka Nabi Musa menjawab. Saya baca bahasa Arab dah. Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di thumma yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Maksudnya, aku menangis kerana seorang budak. Nabi Musa kata, aku menangis ni sebab apa? Ni tengok ni, budak yang ni Nabi Muhammad ni. Yang dimaksudnya ialah Nabi Muhammad SAW dibakit menjadi rasul selepas pada aku. Umatnya akan masuk syurga lebih banyak daripada umatku. Ni tengok Nabi Musa yang rap katanya, Nabi Muhammad, umat dia ni akan masuk syurga banyak daripada umat Nabi Musa lagi. Sebab tu dia teriak. Ini duduk dalam apa? Musnad Imam Ahmad, Musnad Malik bin Sa'sa'ah. Mailik tu dah. Mailik tu tak cerak lagi. Saya ambil dalam komputer pasal Mailik, saya tak tengok dalam kitab lagi. Duduk di 183-12. Dan di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang bersandar belakangnya di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ni supa dengan Baitullah. Supa dengan Kaabah. Kaabah duduk di bombing. Tapi di atas sana tu namanya Al-Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim duduk sana, di sana. Iaitu tempat para malaikat masuk solat. Setiap masa berjumlah 70 ribu. Sekali-sekali semaya. Semaya dua rakaat ya. Malaikat masuk semaya 70 ribu orang. Okay. Lepas dah tu tubik. Hak tubik tak masuk-masuk dah. Nak masa, nak hari, nak malam, begitulah. Dan malaikat yang keluar darinya tidak akan masuk kembali lagi. Nah, ayat katanya banyaknya malaikat yang Allah Ta'ala buat. Sekali-sekali semaya di atas sana tu 70 ribu. Semaya dua rakaat ya.
Kemudian baginda dibawa ke suatu tempat yang bernama As-Sidratul Muntaha. Aning Jibril pun lepas pada ning dia minta maaf. Dia kata ni dia tak boleh naik dah. Kena Nabi naik sorelah. Masya-Allah, cuba kita gambar dia. Kita tak nampak dengan mata kita tapi kita gambar dalam hati kita. Lepas daripada langit yang ketujuh, Nabi naik lagi. Naik. Dengar tangga saat ni, bawa Nabi naik. Iaitu suatu pokok yang besar lagi indah. Pokok kayu. Daunnya seperti telinga gajah. Besar. Tu Nabi tengok, oh daun sela-sela. Lepas tu di daun tu lah adanya tiap-tiap orang ni. Semua anak-anak orang duk tanda semua tiap-tiap orang di daun sekeping. Yusuf bin Dolah, beranak mana, nak mati mana, bini berapa orang, anak berapa orang, hijau berapa, air berapa titik, nasi berapa butir, tanah habis. Itulah yang Nabi tengok, pokok kayu yang sangat besar. Tanah takdir tiap-tiap orang, malaikat ada tengok tu dah. Tiap-tiap hari bila dia nak luruh. Luruh bila, jalan tu orang tu mati. Tu dah tu. Tengok sehari-sehari ni lebih daripada 70 kali. Takut-takut pelat pergi ambil nyawa orang lain. Takut tak kena. Ni ada sebut dalam hadis. Warnanya ada berbagai warna. Buahnya seperti buah-buah yang sangat besar. Ada buah. Pas kita pun jangan tanya, pas buah dia boleh makan ke tak? Tak ada pernah tanya. Nah, sebab benda duduk atas sana. Yang belum penuh mana-mana malaikat dan rasul sampai ke tempat tu. Allah Ta'ala haikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh naik ke sana. Yang kesembilan, nah, yang ada 10 sebelah karo ni. Yang kesembilan, apakah yang berlaku setelah baginda berada di sana? Ini Nabi naik sorer ni. Di malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Baitul Ma'mur. Syurga dan neraka. Allah, Nabi tengok dah. Sebab tu Nabi ya rakyat katanya malam Isra' Mi'raj ni lah aku tengok orang duduk dalam syurga banyaknya orang fakir miskin. Nah, tu dua ruam. Bukan arti orang kaya tak boleh masuk. Banyaknya orang fakir miskin, orang pat sengrip ngai hidup dia. Tapi bagi tengok dalam neraka, cuba siapa seorang tu nak jawab? Nabi tengok ke apa? Nabi tengok siapa masuk syurga neraka banyak? Oh, puying. Nabi tengok orang tino banyaknya masuk neraka. Hak ni dah. Nabi klik pergi tanya. Pergi royak. Siapa kau orang tanya Nabi? Bapa Nabi? Orang tino duduk dalam neraka banyak gitu mu. Nabi royak. Apa ni? Tak ada kena royak. Ada tiga perkara Nabi royak. Nanti insyaAllah kita ngaji minggu depan. Kalau saya tak terlupa, kita ngaji minggu depan. Ada tiga perkara. Sebab boleh orang tino banyak duduk dalam neraka. Nah, alhamdulillah. Lagi, ada pun dalilnya dalam hadis tersebut dalam beberapa hadis. Sama ada dalam hadis Sahih Muslim. Tak apa dah. Waktu saya kam lalu dah. Baca hal bawah sikit. Umumnya perkara yang berlaku dalam peristiwa ini ialah Nabi dan umatnya difardukan solat 50 waktu. Sehari semalam. Ha, 50 dah mula-mula tu. Setelah diperintahkan sebanyak 50 waktu. Tetapi akhirnya direngankan beberapa kali sampai 5 waktu sahaja. Sebab apa? Saya tak ada sebut di sini dak. Sebab Nabi bawa Nabi turun, pak jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Eh Muhammad, gapo tik mu terima?" Nabi ayat katanya 50 waktu sehari semalam kena semaya. Oh, jangan. No. Mula naik. Naik. Minta rengi daripada Allah Taala. Nabi naik ini ada setengah hadis ayat katanya keranglah 10 turun. Ada setengah-setengah hadis rakyat katanya turunnya 5 turun jadi asal 50 turun 45 40 35 30 25 20 Nabi naik sampai 9 kali. Sup sekalinya sekat 5. Tu pun Nabi Musa duk rakyat lagi torong lagi. Minta suruh perik ngi. Bu jadi 2 waktu sudah pagi so petang so. Nabi rakyat katanya oh aku malu lah. Sebab anak kali naik Allah Taala lot sokmo. Nah. Allah, kerana baginda berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam yang sentiasa menanya apakah yang difardukan ke atas umat ini
Setelah berulang kali Nabi minta dari Allah supaya direngankan bilangnya solat, maka akhirnya merasa malu. Nabi rasa malu dak kepada Allah, hendak minta situ tu. Hendak minta ringan, bukan minat dak. Nak minta ringan lebih dari itu. Maka dengan solat lima waktu itulah menjadi penetapan bagi Nabi dan umatnya sampai ke hari kiamat. Nah, insyaAllah semayang ni lah hot thing sekali. Adapun perkara lain yang disebut dalam beberapa hadis adalah sebagai berikut. Kita pergi sikit lagi lah. Masa pukul 8 lebih dah ni. 8, 2-3 minit dah. Nabi dibawa masuk ke syurga. Allah. Saya baca hadis Nabi dibawa masuk ke syurga, saya tubik air mata. Tubik air mata sungguh. Kita apabila buka kom tengok pak, Nabi katanya udkhiltul jannah. Aku dibawa masuk ke dalam syurga. Saya tu biar air mata curuk-curuk lalu. Ya Allah. Syurga yang tepat kita nak pergi sana sikit lagi. Nabi biasa masuk dah. Tanuhnya bau harum. Supaya dengan miski. Miski ni maknanya bau harum supaya dengan minyak bau. Semua yang ada di dalamnya adalah permata luk-luk. Pet ploy yang ada di dalam syurga. Gotu goni gotu goni. Air sungai Al-Kausar di dalam syurga sangat jernih. Bau harum. Nabi tidak melihat zat Allah tetapi melihat nur. Ini capur daripada banyak-banyak hadis ni. Sebab orang tanya Nabi. Nabi tengok dah Allah Ta'ala atas sana. Nabi katanya nurun anna arahu. Aku tengoknya nur. Bagaimana aku nak tengok Allah Ta'ala? Lepas tu, saya nak share cerita sikit sini dah. Hak ni saya dengar daripada orang yang mengajar. Dengar daripada seorang ustaz dia mengajar. Saya dah cari dalil tak temu lagi. Tapi dia royak katanya, ketika Nabi naik atas sana tu, Jibra'il tak ada dah. Jibra'il tak boleh naik. Sebab Jibra'il royak katanya, hey Muhammad, kalau dia aku naik lebih pada ni, aku bakar. Tengok, Jibra'il sendiri akan bakar. Nabi naik, dengan tangga. Nabi rusik. Gapo dia panggil? Gerung, takut hati, getar hati. Nabi bacanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi baca tu. Duduk sebentar ya bunyi suara. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani Nabi tak tahu nak sebut gapo, dia sebut at-tahiyah supaya kita dak baca dalam sembahyang tu. Bunyi suara jawab iaitu suara Allah Subhanahu wa taala. Jawab kepada Nabi iaitu assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera kepada munghe wahai Nabi. Masya-Allah. Nah. Dalam masa tersebut Jibril menunjuk rupanya yang asal mempunyai 900 sayap. Hak ni saya baca dalam beberapa hadis, saya main bubuh. Nabi melihat orang berkuku panjang seperti temaga serta duk garu-garu dah, menggaru-garu mukanya dan dadanya diazab di dalam neraka. Itulah orang yang suka mengupak dan lain-lainnya. Banyak lagi. Hak Nabi tengok, saya tak ada bubuh sini. Orang makan reba, orang makan duit tak halal. Ada cerita banyak yang ulama bubuh dalam kitab-kitab. Iaitunya orang pasang buat dosa besar, orang zina, jatuh tino dah, dicocok, minta maaf dah, dicocok punggung dia tu. Cocok punggung temuh kok mulut. Dilayu supaya dengan air apa? Air pusing tu dah. Setengah-setengah dalam hadis royak katanya minta maaf ni. Orang tino dicocok kopek dia. Akak gatung. Api duduk alik bawah, duduk layu orang-orang tino. Iaitunya orang tino jual tubuh. Tu. Yang Nabi tengok pada malam tu, benar lak-lai jenis-jenis manusia yang pasang malah semaya, duduk atas muka dunia, duduk buat dosa besar, gotu-gani, Masya Allah. Banyak. Nabi klik riwayat kepada sahabat dia. Yang ke-10. Nak baca kedok dah tahu ni. Masa habis dah. Nah, panjang lagi ni. Dua muka lagi. Lepas tu, saya harap katanya insyaAllah walaupun tak baca lah, kita klik baca sendiri lah. Klik baca sendiri. Cari masa boleh 10 minit tak apa dah. Baca tengok so. InsyaAllah saya yakin katanya peristiwa Isra' dan Mi'raj bukan kita nak pergi, bukan kita datang cari nak pergi baca nak tahu dah. Tapi benda ni adalah benda penting yang menunjukkan bahawa
itu adalah suatu peristiwa yang agung berlakunya. Kalau siapa pandai royak, pandai baca, patu baca hak sahih dah. Serta wis semangat kepada kita. Saya yakin katanya orang ngaji berasa semangat tinggi. Berasa orang lalu dah. Oh, inilah kehebatan seorang rasul yang Allah Ta'ala cun naik ke sana. Tak ada belum pada tu dan tak ada dah selepas daripada Nabi naik ke sana, manusia yang Allah tak apa ni, tak ada siapa yang Allah Taala cun naik ke sana. Itulah yang kita harap, mudah-mudahan harap Allah Taala jemput kita semua duduk di dalam syurga. Kita akan menjadi ahli syurga, hidup di atas muka dunia kita menjadi orang baik, orang berjuruh, orang soleh. Lepas tu orang-orang soleh ni orang tak ada buat dosa dah. Insya-Allah kita semua kalau ada dosa sikit sebanyak pun kita istighfar banyak, tobat banyak, doa banyak. Lepas tu we ada ketika kita tubik air mata. Nah, we rajin baca Quran, we duduk dengan Quran semua. Hidup kita kalau dah tak ada ni sebagai akhir eh, tak ada kena mengena dengan tajuk, tapi nak ayat katanya hidup kita walaupun tak ada baca Quran, buka Quran. Buka tengok apa, tak apa hari ni aku tak ada masa nak baca Quran, katuk. Tak apa, ada. Apatah lagi, kalaulah kita boleh baca Quran dalam semaya tahajud kita. Nah, dalam sujud kita berdoa banyak. Minta oleh Allah Ta'ala, jadi kita tetap di dalam Islam, hidup dalam Islam, mati pun dalam Islam. Nak bawa benda-benda baik untuk menuju alam kubur mula-mula. Lepas pada tu kita akan dibakit sekali belakang menuju alam akhirat. Lepas tu tiap-tiap orang yakinlah katanya dia ada dosa belaka. Tapi Allah Ta'ala buka semua peluang boleh seseorang bertobat. Tobatlah banyak. Saya pun yakin katanya saya ada dosa. Nah, saya tak katanya saya dosa banyak. Buat kita boleh jadi dosa sikit-sikit ya. Saya dosa banyak. Nah, saya terpaksa kena istighfar nanak hari dan minta ampun nanak hari dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sebagai pengajian kita. Lepas tu malam ni Ustaz Ashraf mari sekali lagi daripada apa ngap? Sukirin. Nah, untuk nak punguk apa? Bantuan untuk nak buat masjid dia sikit sebanyak dah. Jadi minta daripada kita semua sikit sebanyak dah ada dalam poket kita lah. Siapa ada duit, tolong-tolong bagi. Kalau tak ada siapa dah pun, hak pentingnya bukan nak di siapa tu, nak di duit. Nah. Ada dah nak di siapa tu. Nah, pakat-pakat bantu insya-Allah akan menjadi sedekah jariah wakaf. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Sekadar inilah. Ya. Yeah.